Winu, ngapain? Kang Said, ngerokin aku enggak? Ya? Pada ngapain lo? Kerjaan PR matematika, Mak. Nih. Ya bener gak, Mak? Mak, bisa bantu gak, Mak? Lo mau gue bantuin? Mau, Mak. Apa kempel, Mak? Lu pel nih sampai bersih. Mas, iki uang setoran ojeknya selama 2 minggu. Wih, hampir kelupaan. Jangan lupa dikasihkan Pak Haji Nasir. Iya. Yeah. Ada wortel ora? Oh, ada. Nih. Semalam aku enggak bisa tidur loh. Emangnya kenapa, Poh Hindun? Soalnya ada duet jangkrik. Duet jangkrik. Iya. Krengkat, krengkes, kreat, kreot. Itu loh. Di mana? Di kontrakan sebelah. Ah, enggak. Maju 3 langkah, Tin. Mundur 5 langkah. 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa? -2. 2. Terus balik lagi ke 0. Maju 4 langkah. Oke, bos. Terus mundur 7 langkah. Hasilnya berapa? -3. Salah, Leh. Salah, bukan kayak gitu. Salah mananya? Ini yang mau Neng tunjukin nih. Omoneng, kok begini sih kotak? Omoneng, aku main tapak bulan, tapi ini bilangan bulat. Oh, permainan baru ya? Thank you.
menang. Mana taruhannya? Buruan. Nih, itu 50.000. Lumayan. Gede amat taruhannya. Makanya ingat sama umur, Pak Jajang. Masa mau ngelawan sama yang mudaan? Udah gigi ompong ngelawan mamat. Mau ngelawan gua, Cup? Dah. Wah, takut lo. Gue gak mau taruhan. Judi itu dilarang. Kalau lawan gue bagaimana, El? Pak Jajang, Pak Jajang. Kalau saya ngelawan Pak Jajang, itu sama aja saya ngambil dot dari bayi. Nih, kayak gini nih. Gue gak mau tahu, Cup. Taruhannya 100.000. Berani lo? Ayo. Ayo. Saksiin, Mak. Ayo. Ayo. Ayo, Cup. Jangan mau kalah. Udah nyerah aja lo. Terus, Cup. Angkat. Masa kalah tuh kelompong. Ayo, Cup. Jom, mie rebus atau jom? Emang lu gak tau, Cup? Pak Jajang itu jawarannya Pancok. Tuh lihat tuh. Duh, gue kok kelihatan sedih sih, kenapa? Aku jadi mulai takut, Bu. Mas Ucup mulai bosan karo aku. Kok gitu? Soalnya sudah 2 hari ini Mas Ucup gak sentuh aku, Bu. Loh, semalam kan kalian berdua kan? Bu, semalam kita gak ngapa-ngapain. Lah terus yang suara kerengket-kerengket itu apa? Oh, itu goro-goro aku mijitin Mas Ucup, punggungnya pegel, Bu. Oh, berarti Bu Hindun semalam nguping ya? Enggak. Aku cuma enggak lagi kupingku panas aja. Tangan gue kayaknya keseleo nih. Lu berdua pasti ngerjain gue. Enggak tuh. Lu tadi berdua main pancok pura-pura kan buat ngakalin duit gue. Emang kita pura-pura? Enggak, Cup. Cup, gue cuman mau ngingetin lo doang ya. Enggak boleh pakai taruhan. Lagi yang namanya judi dilarang, Cup. Dilarang. Ya udah, balikin ke sini. Ya kagak bisa, Cup. Uang yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan. Cek, Bang. Oh, lagi gak narik, Pok. Saya lagi mau santai nih. Mamat juga. Lu aja deh, Cup. Udah, Bu. Saya nganterin yuk. Tolong anterin rantang ini ke suami saya di Jalan Asem nomor 3. Ya, si Abang. Aku, tangan saya keseleo nih. Abang gimana sih? Itu kan makanan siang buat suami saya. Gimana dong? Abis tangan saya sakit, nggak kuat pegangnya. Abang harus gantiin, itu makanan siang suami saya. Ya Bu, saya belum dapat duit. Kalau gitu, Abang anterin saya ke Pasar Minggu, tapi gratis. Iya deh, ini. Hati-hati, ayo, Bang. Saya gak kuat ngegas, Bu. Ini tangan saya keseleo. Mana sih, Abang? Ingat, Cup. Lu punya utang sama gue 10.000. Pak Yadi suka juga lagu Beatles loh. Sejak kecil saya sudah suka lagu The Beatles. Oh gitu ya. Semua lagu mereka saya hafal. Hebat Pak Yadi. Sampai-sampai saya pernah diajak bergabung lantaran penyanyinya itu si John Lennon mati ditembak. John Lennon, Pak Yadi. Kamu gimana sih? Mana ada orang Inggris namanya John Lennon.
Itu sih Betawi, It. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oh, terus? Bilangan nol. Terus? Bilangan bulat negatif. -1, -2, dan seterusnya. Bener. Soalnya, apa? Lagi pada ngapain nih? Kerjaan PR buat besok, Rudy. Asik. Emang Rudy mau ngerjain bareng sama kita? Enggak. Emang tugas lu udah selesai, Rud? Enggak. Kan besok tugasnya harus dikumpulin. Makanya gue datang sini. Lu sini mau ngapain? Mau nyontek. Gue lihat. Kagak bisa. Sini enggak? Sini. Gue lihat tuh. Ada apa nih? Remember to let it turn into your heart. Then we can start to make it better. Tuh agak Na-n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 a. Hey, okay, once more. Na-na-na-na-na-na-na-na. Itu salah, Rud. Bukan begitu caranya kalau lu mau nyelesain PR-nya. Lu ngomong cara baik-baik. Jangan maksa. Iya, maaf, Mak. Makanya, Rudy lain kali jangan curang ya. Kalau lu perlu ngerjain PR-nya sama si Soleh, lu datang kemari secara baik-baik ngomong sama dia, gitu. Oh, dengerin, Rud. Ngerti kakak lu? Ngerti, Mak. Gitu. Tapi Rudy harus mesti gimana, Mak? Kan PR-nya besok harus dikumpulin. Sekarang lu pegang duit kagak? Ada, Mak. 10.000, Mak. Sini, sini. Sini, Mak. 10.000. Leh, lu geser deh, geser, geser. Kasih tempat buat si Rudy duduk. Rudy, lu duduk sini. Duitnya buat apaan, Mak? Duitnya buat honor guru. Wah, terima kasih, Mak. Udah mau ngajarin Rudy. Apa yang mau ngajarin? Sekarang lu salin deh nih ya, jangan sampai salah ya. Tangan gue keseleo, It. Gue gak bisa bawa Vespa. Aduh. Apaan lagi, Cup? Gue kebelet. Pegangin. Cup! Gimana? Tapi aku izin, Bu, baca buku beginian. Malu. Kalau gitu ya udah, aku bawa pulang lagi. Padahal. Mas Ucup. Iya, Ti. Kok sudah pulang, Mas? Iya. Ada apa toh, Mas? Hampir. Mas. Yes. Ada ngapain nih? Enggak, Mas. Dik, jangan lupa beli sabun ya. Na 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 na
Oneng, aku mau minta nasihat karo Mbak Oneng. Hah? Minta nasihat? Ame gue. Lo enggak salah lo. Njeh, Mbak. Nasihat apaan sih? Begini, Mbak. Kalau suaminya Mbak Oneng mulai bosen, bagaimana? Bosen? Ya iya, Mbak, bosen. Tiap hari enggak ada perubahan. Ya, emang sih Bang Juri juga kadang-kadang suka ngeluh. Terus Mbak Oneng ngapain? Ye, gue nyari sesuatu yang baru dong, biar Bang Juri kagak bosen. Nyarinya di mana, Mbak? Ya Allah, ya di buku, Ti. Tadi juga Bu Hindun mau kasih buku ke aku, Mbak. Tapi aku enggak suka. Ya emang sih. Gue juga kadang-kadang kagak suka kalau suruh baca buku. Abisnya gue kan salah mulu. Tapi, Ti, enggak apa-apa. Itu wajar. Namanya juga arti baru nikah. Kan belum ahli, ya kan? Oh, itu sebabnya Mas Ucup mulai bosan karo aku ya, Mbak. Yeay, udah, kagak usah sedih. Biasa-biasa aja. Nih, kalau pengen tahu soal gituan, kita kagak usah malu nanya sama temen. Jadi, aku mesti minta nasihat karo sopo, Mbak? Nah, Ominah, dia ahlinya di kampung kita. Dia ngajarin kita semua. Ini jadi, bukan buat gue. Terus buat siapa? Buat si Rudi, anak pinter. Lu baca dong sekali lagi. Noh, si Soleh kan nulisnya 54. Lu nulisnya 34. Kagetan. Emang. Terus ngadepin sikap emak yang kayak gitu gimana? Good, good, good. Jolly, jolly, good. Ya, pasrah aja. Anak pinter. Besok datang lagi sini ya. Oh iya, Mak. Besok Rudi ada ulangan, Mak. Ulangan? Iya, Mak. Mak, bisa gak dapetin bocoran soalnya? Kalau Mak bisa, ntar Rudi patungan sama teman-teman Rudi, Mak. Guru lu siapa ya? Rudi, belajar ya? Iya, Bu Guru. Bisa kan ulangan, Bu. Iya, pinter, pinter. Nah, Soleh sama Tina belajar juga. Dia sih males. Nggak mau belajar, no, lihat. Maunya duduk-duduk aja berdua begini nih, ngobrol-ngobrol aja kesukaannya. Oh, kok begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih, Mak? Gue cuma mau lihat lu aja, Teh. Pasti emak ada maunya nih. Ya, lu. Tuh, jangan suka curiga dong. Gue kan mau berbuat baik. Makasih, Mak. Makasih. Ini tasnya Bu RT ya? Iya, Mak. Istri saya lagi mandi. Tapi sebenarnya ada apa sih, Mak? Enggak, cuma gue lihat ini tasnya nih. Aduh, tasnya bagus nih. Gue pikir-pikir kulitnya pasti asli. Oh, ini cuma tiruan kok, Mak. Masa tiruan sebagus ini sih? Oh, jadi Mak kesini bawain kue segala cuma mau memuji tas istri saya. Ini kan? Ji, bagus tasnya. Ini tas isinya gede nih isinya. No. Mak. Sebenarnya ada apa sih? Gini, Teh, gue cuma mau minta tolong sih sebetulnya. Saya bisa nolong apa, Mak?
Gini ya, gue lagi ngajarin si Rudy belajar. Nah, ada buku yang mesti dibeli. Nah, gue mesti lihat contoh bukunya. Gue pikir-pikir ini contoh bukunya ada di dalam tasnya Bu RT nih. Oh, jadi Mak kesini cuma mau pinjem buku. Iya, boleh kan? Gak apa-apa kan? Kalau gitu, silahkan Mak. Kan kirain Mak kesini mau cari bocoran soal. Apaan? Katanya mau pinjem buku, Mak. Ini bener nih, ini yang nenek. Iya, kue nih Bu. Kue dari mana Pak? Banyak benar. Dari emak. Dari emak? Iya. Emak tadi ke sini? Iya. Katanya sih mau pinjem buku ibu. Emak pinjem buku? Buat apaan Pak? Emak bilang sih katanya mau beli buku yang sama buat ngajar Rudy. Ya, Bapak. Tuh kan Pak. Maaf Parti, bukannya saya bingung, bukannya saya gak mau nolong Parti, tapi kayaknya waktu suami saya masih ada, dia gak pernah bilang kalau dia bosan. Oh, berarti benar kata Mbak Oneng, Bu Minah paling ahli di kampung sini. Maaf, masa sih ada orang yang bilang begitu? Berarti Bu Minah bisa bantu kasih saran ke aku. Maaf, biar suami gak bosan, jangan di satu tempat aja, harus ada variasi. Variasi? Maaf, bukannya saya sok tahu, coba aja ke Ancol. Ancol? Maaf, bukannya saya mau nasehatin, tapi kayaknya yang lebih enak lagi ke Puncak. Sewa villa. Maaf, iya. Wah, jangankan sewa villa, lah wong bayar kontrakan saja nunggak. Maaf, kalau Parti enggak punya uang, ke taman aja. Loh, memangnya Bu Mina enggak malu di tempat begitu? Maaf Parti, kenapa mesti malu? Kan sama suami sendiri. Pada mau ngapain anak-anak kesini? Lagi nungguin emak, Poneng. Oh, lagi pada pengen belajar sama emak kayak si Rudy ya? Ma, ini anak-anak udah siap, Ma. Anak-anak udah pada siap. Soleh, lu gratis, kagak usah bayar. Enggak, kita Soleh jadi bodoh. Jangan ikutin si Soleh ya, dia emang anak bodoh. Makasih Mak, ini uangnya. Anak pinter. Terima kasih Mak. Iya, tadi uangnya. Kita dulu, ntar gerak-gerak korupsi lagi. Ini barangnya baru kasih. Ya, pinter. Iya. Kasih nih Mak, uangnya. Anak pinter. Mak, saya nggak punya duit Mak. Oh, berarti lu kagak dapet ini. Tapi saya punya coklat, Mak. Iya deh, iya. Berarti lu juga pinter. Terima kasih, Mak. Kembali. Lu juga anak pinter. Anak pinter semua yang dapat ini. Pinter. Anak pinter.
sih emak kayak begitu? Iya mama, Soleh minta diajarin aja, malah disuruh ngepel. Iya, tapi si Rudy malah dikasih nyontek, dibikinin mie rebus lagi. Ini mau uangnya, makasih ya. Yeah. Mak katanya bisnisin PR-nya si Soleh sama jualan bocoran soal ya, Mak? Kagak. Tapi kata si Soleh, Mak minta duit 5.000 sama si Rudy, terus ngasih si Rudy contekan PR-nya si Soleh. Iya. Itu namanya bisnisin kan? Ih, bukan bisnisin, itu namanya nolongin. Nolongin bagaimana? Sekarang gue mau tanya, kalau si Rudy sampai kagak ngerjain itu PR, si Rudy diapain? Iya, bisa-bisa dia kagak naik kelas ya? Nah, kasian kan? Nolongin gue. Mak tuh cuma mau nolongin doang, bukan bisnisin. Kantin, makanya pasrah aja. Maaf Pak Oneng, emangnya Parti minta saran apaan sama Pak Oneng? Iya Pak Minas, Parti bilang katanya si Ucup udah mulai bosen sama dia. Jadi saya bilang, udah deh Ti, lu cobain aja resep lain. Nah, Pomina kan paling jago masak di kampung kita nih. Maaf Pak Oneng, maksud Pak Oneng soal masakan? Ya, emang Pomina pikir apaan? Maaf Pak Oneng, saya pikir Parti nanya soal tempat yang paling cocok. Buat apaan? Buat gituan? Maaf, buat jalan-jalan. Terus Pomina nyuruh si Parti kemana? Maaf, kalau mereka nggak punya duit buat pergi ke puncak atau ke Ancol, saya suruh mereka jalan-jalan ke taman. Kita mau ngapain itu? Tadinya aku mau ngajak ke taman, Mas. Tapi karena jauh, ya di kebun Pak Haji saja. Kita mau ngapain nih? Biar ada variasi, Mas. Variasi? Petok petok. Kukuruyuk. Masya Allah. Cop, ngapain lo berdua ngerem di situ? Aku kira Mas Ucup sudah bosan karena aku. Makanya besok-besok kalau lagi mau ngomong aja terus terang. Njeh, Mas. Aduh. Aduh. Ti. Kayaknya bautnya udah kenceng nih. Sekali lagi yuk. Katanya bautnya sudah dikencengin. Dapat 70 mama. Ya udah deh lumayan. Tapi enggak sebagus si Rudy kan?
Rudi sama temen-temennya dapat nol semua. Dapat nol? Kok bisa? Iya, Mak. Masalahnya mereka semua nyontek. Hah? Terus bocorannya salah lagi. Kayaknya si Rudi sama teman-temannya datang lagi ke sini mau belajar lagi sama Emak. Emak nambah dua, noh. Siapa nih? Kayaknya sih bapaknya anak-anak.